Kemenak RI mengusulkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun depan sebesar Rp105 juta per jamaah. Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Provinsi Bengkulu Intihan mengatakan, BPIH setiap provinsi besarannya berbeda-beda berdasarkan kurs dolar dan real Arab Saudi, serta jarak penerbangan embarkasi ke Arab Saudi dan jenis pesawat yang digunakan. Meski masih menunggu keputusan pusat, untuk BPIH Provinsi Bengkulu diestimasikan lebih kecil secara nasional atau akan ada selisih Rp3 juta dibandingkan dengan provinsi lainnya. Untuk nilai estimasi manfaat yang akan diberikan kepada jemaah juga masih menunggu keputusan final terkait pengusulan BPIH. Jika berkaca pada tahun ini, secara nasional biaya BPIH sebesar Rp90 juta. Khusus untuk Provinsi Bengkulu mengikuti embarkasi Padang sebesar Rp46 juta. Sedangkan untuk pelunasan biaya penyelenggaraan haji Provinsi Bengkulu sebesar Rp21 juta per orang. Sekarang menunggu waktu pembahasan yang insya Allah dalam waktu yang tidak begitu lama, Panja di DPR akan segera menyelesaikan perhitungan-perhitungan tersebut, nanti akan diumumkan kepada masyarakat berapa besaran BPIH dan termasuk juga BPIH yang dibebankan kepada masing-masing jamaah haji Indonesia nantinya ya. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.